بسم الله الرحمن الرحيم. Apa itu surga? Surga ialah suatu tempat nikmat yang telah dipersiapkan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Matalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharu mimma in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyur ta'muhu wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharu min asalin musaffa. Cukup surga yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang takwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya dari air yang sangat hening dan air susu tiada berubah rasanya dengan lama disimpan, dan air khamar yang sangat lezat bagi peminumnya, dan sungai dari air madu yang sangat bersih. Siapa itu Khulafa'ir Rasyidin? Khulafa'ir Rasyidin ialah orang yang menyambung dan memimpin perjuangan Rasulullah sesudah wafat beliau. Orang ini yang masyhur dari empat orang. Satu, Abu Bakar As-Siddiq. Bin Quhafah, beliau ini dilahirkan di negeri Mekah sesudah 2 tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini berbangsa Quraisy dan bersahabat dengan Nabi sejak kecil sampai wafatnya. Beliau ini orang yang pertama beriman kepada Rasul dan sangat banyak menyumbang hartanya untuk kemajuan Islam. Wafatnya di negeri Madinah dan dikuburkan di samping makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Umurnya 63 tahun dan masa khilafahnya 2 tahun 3 bulan 9 hari. 2. Umar bin Khattab adalah Khulafa'ir Rasyidin yang sangat adil dan sangat menjaga bawahannya sehingga manusia sangat segan kepadanya. Dan masa khilafah beliau dapat dari kerajaan Ibrani, Irak, Syam dan lain bangsa Quraisy, dan wafatnya di Madinah. Dikuburkan di samping kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan masa khilafahnya 10 tahun 6 bulan
umurnya 63 tahun. Tiga, Utsman bin Affan, juga orang Mekah bangsa Quraisy. Beliau ini dilakapkan dengan Dhan-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya, karena dapat kawin dengan dua orang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Beliau ini wafatnya di Madinah dan dikuburkan di Baqi' dekat dengan Masjid Nabawi, dan masa khalifahnya 13 tahun, umurnya 82 tahun. 4. Ali ibn Abi Talib, beliau ini anak paman Rasul dan dilahirkan di negeri Mekah sesudah 32 tahun kelahiran Nabi. Ali ibn Abi Talib orang yang pertama beriman dengan Rasul dari golongan kanak-kanak. Beliau beliau ini dibesarkan pada rumah Nabi dan diasuh serta dididik oleh Nabi sendiri, yang akhirnya dikawinkan dengan putrinya bernama Fatimah Az-Zahra. Beliau ini selalu mendampingi Rasulullah dalam perang kecuali perang Tabuk, karena beliau menggantikan Nabi di kota Madinah Al-Munawarah pada perang itu. Ali adalah panglima perang yang terkenal dan dapat mengalahkan panglima Khaybar bernama Marhab yang menunggangi kuda hitam. Dapat hancur dan kena pedang oleh penunggang kuda putih. Inilah Ali yang gagah berani itu. Beliau wafat di negeri Kufah Baghdad di dalam usia 63 tahun dan masa khalifahnya 4 tahun 9 bulan 8 hari dan dikuburkan dekat Masjid Kufah Baghdad.